Ma, assalamualaikum. Sejang iringan ameng, hapunten. Mohon. Indah sepuh, indah pisan memang. Masya Allah, kalau sahabat berkunjung ke kampung ini dijamin betah sahabat. Panorama alam desanya yang sangat indah, keasrian alam yang masih sangat terjaga sahabat. Hawa sejuk menyelimuti kampung yang indah di kampung Lebak Jaya di sini. Nah, kita mencoba berjalan-jalan saja ke sini sahabat, di area perkampungan Lebak Jaya. Nah, ini di sini ada satu rumah terpencil nih sahabat. Masya Allah. Saya tidak hentinya berdecak kagum sahabat. Ini kampung memang sangat banyak diminati oleh orang-orang yang berada di luar kota, bahkan di luar provinsi sahabat. Kata sepuh juga barusan memang banyak yang dari Jawa ya, dari luar provinsi yang sengaja tinggal di sini. Seperti itu. Wah, ini rumah terujung sahabat nih. Waduh, Masya Allah. Luar biasa. Tapi untuk warganya pada tari isin ini teh. 40 monyet. 40 monyet anu lungsur teh. Oh, gitu. Jantan lungsur ke kebon lah gitunya. Yang ada melanja gula mencah ayam mah abis angkat enying-enying, ui sonten. Tunggu gitu nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sahabat. Berjumpa kembali dengan saya di channel Baraya Sumedang. Dan apa kabar sahabat semuanya? Saya doakan semoga sahabat semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, serta dilancarkan dalam segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Dan sahabatku sekalian, melanjutkan perjalanan sebelumnya, saat ini saya sedang berada di kawasan Kampung Lebak Jaya. Mantap sahabat di sini. Untuk panorama pemandangan alam desanya sungguh sangat luar biasa sahabat. Masya Allah, bikin ketagihan berkunjung ke kampung yang indah alam desanya. Terlihat di sini beberapa hamparan area persawahan sahabat tuh ke atasnya ya. Ada juga perkebunan. Jadi untuk potensi pertanian di kawasan Kampung Lebak Jaya ini sangat luar biasa ya. Nah, untuk Kampung Lebak Jaya ini berada di kawasan Desa Ciwangi, Kecamatan Bluber Limbangan, Kabupaten Garut. Nah, di sini teh ada sungai sahabat tuh. Sungai yang cukup lumayan besar, lebar, dan deras juga untuk aliran sungainya. Masya Allah, luar biasa sahabat. Terlihat di sini ada beberapa rumah di tepi sawah. Rencananya saya teh ingin ke sana sahabat, nah, untuk melihat dan merasakan bagaimana suasana perkampungannya. Dan mungkin akan melihat beberapa aktivitas warga di kawasan Kampung Lebak Jaya ini. Wah sahabat, ini mah benar-benar kampung idaman sahabat. Kalau orang kota berkunjung di sini dijamin betah sahabat. Di sini mah memang untuk suasana pedesaannya ataupun nuansa alam pedesaannya sangat berasa pisan. Tuh, ini di sini ada aliran sungai sahabat. Sungai yang cukup lumayan besar, cuman untuk arusnya ringan ataupun tidak terlalu deras. Wah, getol si ujang mesti ngebakan domba euy.
Dupi ya teh, walungan naon namina teh? Kirang uninga. Ngerawasin kianya adem. Hapunten kalangkungnya. Gimana itu ya? Abdi mati Sumedang pak. Mohon, hoyong amangan kalebak jaya cing deh. Hapunten kalangkungnya. Mohon. Wah ini teh untuk nama sungainya kurang tahu sahabat ya. Tuh ada juga si Akang yang lagi apa namanya membakar sampah gitu ya. Sampah bekas jagung. Masya Allah sahabat. Wan, Mangga Wilujeng. Nah untuk sampai ke kawasan Kampung Lebak Jaya ini, alhamdulillah sudah bisa diakses oleh kendaraan roda 2 ya. Mobil pun sepertinya masuk sahabat. Nah tadi terlihat dari bagian atas di sini ada beberapa rumah. Nah kita mencoba saja ke sini sahabat ya. Banyak kolam empang sahabat. Ini mah kalau tidak punya lauk tinggal nyair. Aya wae jair-jair mah sahabat. Masya Allah. Aduh ini sahabat, untuk keaslian alamnya masih sangat terjaga. Kampungnya sangat indah sahabat. Masya Allah luar biasa. Ada kolam-kolam empang. Wah itu tangkal kelapa sahabat, tumbuh kena angin sepertinya. Nah di sini untuk padinya baru segitu sahabat tuh, kurang lebih baru 1 bulan lebihan ya. Nah terlihat di sini teh untuk Kampung Lebak Jaya paling ujung ini hanya ada beberapa rumah sahabat. Wow sahabat. Untuk panorama alam desanya, keaslian alamnya, kesejukannya masih sangat berasa pisan. Jadi hawanya masih sangat sejuk, sahabat. Waduh, Masya Allah. Punten. Eteh ngiringan ameng. Mohon, apunten. Nah kita lihat sahabat ke bagian sini nih. Tuh di sini mas sahabat didominasi sama perkebunan jagung seperti itu. Wah terlihat di sini ada beberapa rumah nih. Tapi sepertinya sahabat untuk warganya ini teh ini pada tarik izin ini teh ya. Cuman hanya ada beberapa yang terlihat sedang beraktivitas. Punten ngeri ngalangkung. Nah sahabat, ini rumah berada di tepi sawah pisan. Nah jadi dekat ke area sungai yang barusan. Tuh ada beberapa rumah di sini sahabat nih. Namun sepertinya ini rumah teh gak tahu dihuni. Oh sepertinya dihuni sahabat. Tuh. Wah. Masya Allah. Ini ada apa ini teh sahabat? Seperti nyiru. Tampir mungkin ya. Sebagai untuk apa menjemur. Biasanya menjemur opak. Ya opak ranginang ataupun opak sampo seperti itu. Masya Allah. Punten ngering amengan. Nah kita lihat sahabat tuh, ini mah rumah memang benar di tepi sawah sahabat. Untuk udaranya sangat sejuk di sini, alhamdulillah. Ma, assalamualaikum. Sejang ngiringan ameng, hapunten. Ma di dia calik teh. Oh sarang abah. Masya Allah menirausin ma. Di sisi Serang. Ya teh kalebet Lebak Jaya, Mak.
Desa nanti Desa Ciwangi. Oh, jadi benar sahabat, ini adalah Kampung Lebak Jaya, Desa Ciwangi, Kecamatan Limbangan, panginten manya. Mohon pamika dieuna nyondong ka bumi ka ditu mah. Kanu palih dinya mah. Ka palih mantan jalana. Iya, ka sisi bumi mah ka dieu. Oh, ka ditu. Mohon. Manuju naon? Untuk ka Serang atawa nepi ka kebon? Nyerang. Oh, jarang. Oh, lanti ka Serang, di bumi wae. Mohon. Hatur nuhun, mak. Mak, hoyong naros. Bupinuki, tenaun namina, mak. Ayakan ageng. Sok diangon naon, mak manawi. Opak elon, mak ada melan gitu. Aina nuju gak damel? Oh, nuju nutup. Iya, mak kapungkur. Jadi ini namanya teh ayakan, sepuh. Hapunten sejang ngiringan ameng, cing teh. Aduh, hapunten pisan jeung kumawan tuh nyangakeun salam baktosna ya, salam silaturahmi ti Sim Abdi. Abdi mah ti Sumedang, sepuh. Sumedang mana? Nuhun ti Sumedang pamulihan Manawi Uninga mah. Pamulihan. Nuhun. Oh. Hoyong terang ka Lebak Jaya cing teh. Muni raoseun. Nuhun. Ieuna jembatanana teh sibih boleh ngontrol kana wahanganna mah enggak aya lawan. Nuhun. Pemi wahanganna teh namina teh wahangan naon namina? Cideres. Cideres. Masya Allah. Cideres. Janten nama sungainya sahabat itu teh nama sungai Cideres panginten kitunya. Lamun daerah Sumedang ka itu mane Cilutu. Leres. Cileles, nya Cipeles, nuhun. Terus Dharma Raja ka dekat. Nuhun. Sepuh Uninga geuning ka palih ditu. Kawit di mana sepuh? Asli mah teh dieu. Aw pituin di dieu. Masya Allah. Dari abdi mah kieu nya. Nuhun. Ieu mah da dan alam gitu lah. Leres. Entah ya, nah orang ieu heula wahanan geura ieu. Janten bikin ketagihan mangkitan sepuh kitu nya. Mohon. Tuh alhamdulillah sahabat ya untuk sareng sepuh saja nang teh. Pak Cece Supriyatna. Alhamdulillah sahabat ya. RT 4. Leres. Alhamdulillah sahabat, beliau sangat ramah ya. Nah, beliau juga bersedia mengantar saya ke area sungai ya. Sungai Cideres sepuhnya. Iya. Masya Allah, sahabat. Di sini teh alhamdulillah selain kampungnya sangat indah, sahabat, warganya juga alhamdulillah pada ramah seperti itu. Nah, sepuh juga nunjukin nih ke area bagian sungai di sini. Oh, ayah jalan sepuh pangitannya. Masya Allah. Leres. Mohon. Tapi upami ieu nuju Agung Cainas logi ka dia sepuh. Henteu. Iya. Di dieu. Jantan ieu mah kanggo ibak oge biasa panginten nya. Biasa ibak naon da nyuci naon da. Nyuci. Ini minum air lagi enggak apa-apa ini. Dah bersih atunya. Pemisa di dinten sepuh sok kamanten. Di bumi wae. Pemi aya nu manggil MC panginten angkat. Ya, pemi ayeuna geura di dieu. Oh, gitu. Nah, kita jalan-jalan bersama sepuh di sini ya. Masya Allah. Alhamdulillah sepuh sangat ramah sahabat ya. Sangat baik, jadi menandakan atau ciri khas warga masyarakat desa mah alhamdulillah sahabat balalager seperti itu. Aduh, Masya Allah, sahabat. Mohon, lupi iya, jahe iya kunyit. Koneng panggitan ya? Tanaman kunyit atau koneng. On sepuh ya teh? Kita can badai dipanen sepuh? Sekedap deh. Badai dipanen. Nah, oh, gitu. Sekumah peryogi nawe pangintennya. Terus. Leres sepuh, aduh, ya mada mantak betah. Janten di dite seueur anu bubuara sepuhnya. Di mana wae aya? Di mana wae aya anu ti Jawa oge kantos air ka dieu nya. Jawa opatan. Tuh jadi sahabat. Jadi orang Jawa juga bermukim di sini. Ade. Jadi ini mah kampung memang bikin betah sahabat seperti itu.
Purwokerto. Purwokerto. Kalimantan. Kalimantan. Terus sama si JD mah di daerah Kedayu. Kedayu teh? Jawa? Jawa. Jadi memang kampung ini sangat diminati oleh orang-orang yang berada di luar provinsi seperti itu, sahabat. Karena memiliki panorama alam desa dan kesegaran kesejukan alamnya masih sangat terjaga ya, seperti itu. Ayah nungir tadi tadi sahuran kemana? Oh, nembe kapal itu panginten. Masya Allah, suasananya sahabat indah pisan. Angkat bu, angkat kemana bu? Ke kebon, badeng adamel naon? Oh jagung, panen jagung. Mohon mohon tebi. Oh gitu, mangga wilujeng. Kamu kamari manungguan lami abi mah. Oh gitu. Mohon mohon. Seueur naon? Di paling mana? Di paling itu. Oh seueur kene monyet bu di dieu mah. Oh, jinten lungsur ka kebon gitu. Oh. Oh gitu. Santuna metik teh. Santuna metik teh aya 40 monyet. 40 monyet anu lungsur teh. Oh, gitu. Jantan lungsur ka kebon lah gitunya. Yang ada malanja gula muncak ayam mah abis angkat enying-enying, ui sonten. Tunggu gitu nya. Kebon teh amun kitu mah ase. Seep leres-leres. Jantan hama oge pangintinnya. Mohon, mohon, mohon. Seueur bu, jagongna. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu mah bandarna pangintin? Sanes. Oh, sanes. Oh, gitu. Nungicalna. Sanes petani. Gitu. Mohon, mohon, mohon. Tuh, jadi inilah sahabat ya, seperti ini aktivitas warga masyarakat desa di kawasan Kampung Lebak Jaya. Saparaha sakilona ibu ayeuna? Ayeuna cenah mirah 4.000. Oh, 4.000 sakilo teh. Pamugi we naik deh ibunya. Mohon. Hadang arawis geuning. Leres-leres. Itu motor ditu. Mohon sepuh. Ayo berangkat itu. Aduh rasain pisan nih mah ya. Iya, anggye pasir saudara. Ngambil jagung di pasir. Oh gitu. Tiap hari. Mohon mohon. Sehari nate lu 15 sampai 20. 20 jalan. Oh. Jadi pendapatan genep 20 ke 120 paru. Masya Allah, jantan. Kanu motor lagi kedah motor khusus manawi henteu. Ah, motor mah mahal wae biasanya dah. Leres leres mohon. Tahun sengan ieu mah itu tiap tahun dia masuk menata. Masih tangin ti gunung teh. Jantan ojeknya minakan apa pangitan? Oh, mohon. Mohon. Jadi 7 sia daya mana. Oh, gitu. Aya nu namanya anti paju mah opat aya nu mun. Jadi tiap musim teh ku akang we pangitnya tiap musim teh. Naon wae ieu mah? Suarana mulai kuku. Ya. Paminu juga usum pare panginten pare panginten. Ya, pokoknya pokoknya nama tiap hasil bumi tani bak jaya. Masya Allah. Siap Allah sehat terasa, sukses terasa lah. Mohon. Kita kerumuju lah pada saat. Mohon kerum bentang-bentang lah panginten ya. Apa tuh kalang kumanya? Mohon hatur nuhun. Ternyata di sini juga banyak ojeknya, sahabat, seperti itu. Indah sih, indah pisan ya mah. Aduh, masya Allah, sahabat. Nah, ini di sini teh terlihat ada beberapa rumah lagi berada di pelosoknya pisan tuh, seperti yang sahabat lihat. Tuh, ini di sana juga masih ada satu rumah terpencil, sahabat ya. Mantap pisan ini untuk suasananya. Banget asri pika betahun ini mas sahabat. Nah sepertinya ini nih kesini untuk menuju ke bagian atas kesana sahabat.
Wah, terdengar banyak gogok sepertinya, sahabat. Tuh, ini rumah ini di sisi gawir pisan, sahabat. Duh, arah rimisnya. Berada di bagian atas pisan ini, mah, tuh. Tuh, ayo si Ujang. Waduh, indah pisan. Jang, nuju nemak naon, Jang? Nemak lauk. Nganggo naon eta teh? Nganggo panah. Sok, Jang. Sugan we kenging. Kenging, Jang. Wah, bisaan si Ujang. Ieu mah pas pisan. Jadi lagi nemak ikan, sahabat. Dapat si Ujang bisa aneh tuh. Lauk naon, Jang, eta teh? Gabus, bogo panginternya. Cik hoyong ninggal. Bisaan si Ujang sekali tembak langsung dapat, sahabat. Kabur deui, Jang. Kabur deui. Ah, si Ujang mah. Cik ninggal. Ah, kabur deui. Eta teh naon itu teh bedil naon? Iya, bedil itu angin. Bedil angin. Oh, iya panas cik ninggal aninggal. Oh, iya yeuna. Oh, tuh jadi sahabat pakai pancing seperti ini. Yeuna nganggo angin. Iya. Anginna nganggo naon? Oh, di kompa. Di kompa. Menang ada mal sajang eta? Bapak? Sanes. Amang. Jadi semacam senapan angin sahabat. Untuk pelurunya pakai panah besi seperti itu. Bisaan, barusan juga dapat si Ujang. Tapi lepas deh Ujangnya. Lauknya lauk gabus. Yuk, balong saja. Ada nu batur. Nu Ujang itu. Anu nenek. Anu tapi emak gabus sungkul tuh ayah ikan mas atau nanti nila? Nila ada sih. Nila ayah. Ujang di mana bumi? Manyah Barum. Manyah Barum itu di mana? Di Kongo. Oh, sana sini dia. Tapi sok amang di dia dah. Oh, sok amang. Oh, gitu. Mohon. Masya Allah. Kalau sahabat berkunjung ke kampung ini, dijamin betah, sahabat. Panorama alam desanya yang sangat indah. Keasrian alam yang masih sangat terjaga, sahabat. Hawa sejuk menyelimuti kampung yang indah di kampung Lebak Jaya di sini. Nah, kita mencoba berjalan-jalan saja ke sini, sahabat. Di area perkampungan Lebak Jaya. Nah, ini di sini ada satu rumah terpencil nih, sahabat. Masya Allah. Saya tidak hentinya berdecak kagum, sahabat. Ini kampung memang sangat banyak diminati oleh orang-orang yang berada di luar kota, bahkan di luar provinsi, sahabat. Kata sepuh juga barusan memang banyak yang dari Jawa ya, dari luar provinsi yang sengaja tinggal di sini. Seperti itu. Wah, ini rumah terujung, sahabat, nih. Waduh, Masya Allah. Luar biasa. Tapi untuk warganya, pada tari isin ini, teh. Yang kadia bumina, kadia jalana. Oh, tiasa jang ke dia jalan, nak. Daya gogog. Daya. Mual. Nuhun, Jang. Nah, di sini ada kamar mandi, sahabat. Kamar mandi ala pedesaan, tuh. Jadi, airnya mengalir 24 jam non-stop, sahabat, ya. Tuh, itu rumah terujung, sahabat. Untuk jalannya ke sini, sahabat, sepertinya tuh rumah terujung, tapi pada tari isin, sahabat, ya.